Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi dari Agen Bus Sudiro Tugajaya Cilengsi. Dan untuk pagi ini saya akan hunting kembali armada angkatan pagi dari Sudiro Tugajaya ya. Nih di sini sudah terparkir 3 unit nih, paling depan ada Iguazu ya. Dan di belakangnya ada Rudor, dan di ujung sana tadi ada satu unit lagi ya. Yuk nanti kita lihat satu-satu teman-teman. Sebenarnya untuk pagi ini saya akan nyegat STJ Mbak Vika ya, yang kabarnya itu pindah tugas mengisi divisi Jogja. Dan untuk sekarang itu tanggal 5 Oktober ya 2021, nih baru jam 5:30 pagi. Yuk simak terus videonya teman-teman. Dan yang paling ujung ada Sudiro Tunggajaya 058 ya, apa Rudor. Untuk pagi ini mengisi mana ya, ini dengan unitnya cakep banget ya teman-teman, dengan Scania K360IB. Ini untuk di depan akhirnya terparkir 2 unit ya. Di sebelah sini ada STJ 043 AKI Guazu, dan di sini Rudor juga terparkir ya mengisi Cilengsi. Dan tadi saya tanya krunya belum jelas ya, untuk pagi ini mengisi mana untuk Rudor. Ini cakep banget unitnya teman-teman, dengan Scania K360IB. Ini Iguazu tim Jogja. Cakep banget unitnya teman-teman, masih mulus ya. Ini dulu bekas batangannya Mas Bagus, dan sekarang kan Mas Bagus sudah pindah ke Muji Jaya ya, semenjak keluar dari ini apa Sudiro. Dan ini di belakangnya ada Rudor persiapan berangkat, sepertinya dia mengisi seri U menggantikan STJ Erlangga ya, yang biasa mengisi Cilengsi. Dan ini Rudor persiapan berangkat jam 5:40 teman-teman dari agen STJ Cilengsi ya. Rudor diberangkatkan teman-teman dari agen STJ Cilengsi. Pagi ini dia mengisi seri U ya, menggantikan STJ Erlangga. Ini dia unit yang kita tunggu-tunggu teman-teman, STJ Mbak Vika yang sudah pindah tugas atau sekarang jadi tim Jogja ya. Dan ini dia unitnya baru datang dari timur atau dari arah Jogja. Cakep banget armadanya teman-teman, boys banget ya. Sekarang dia sudah pindah tugas atau pindah divisi Merapi Raya menggantikan STJ Bruja yang sekarang ditarik ke Wonogiri untuk mengisi divisi Wonogiri. Nih cakep banget unitnya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini dia Sudiro Tunggajaya Mbak Vika ya, baru banget datang dari timur atau dari arah Jogja. Ini fontnya juga baru loh. Sekarang ada lambang Tugu Jogja, Jogja Istimewa. Ini cakep banget unitnya teman-teman, udah banyak banget terpasang strobo ya. Di atas ada 2, tuh di tengah ada 1, di bawah ada 1, ada 4, ada running tag dan sebagainya. Cakep banget unitnya teman-teman. Ini Mbak Vika tim putar balik ya, atau tim tektoknya dari Sudiro Tunggajaya. Nih unit ini baru datang dari arah timur dan sebentar lagi akan diberangkatkan lagi ya, dari Cilengsi menuju Jogja. Tim putar balik, tim pekerja keras. Dan untuk Mbak Vika ini dia menggunakan sasisnya Mercy ya, Mercy Osor 1836. Yuk kita lihat untuk tampak sampingnya teman-teman.
Dan ini untuk tampak sampingnya ya, dari STJ Kambak Vika. Cakep banget teman-teman nih, di samping sudah terpasang besi stainless ya. Dan ini untuk tampak belakangnya teman-teman. Dan ini untuk tampak belakangnya dari Sudiro Tunggajaya ke Mbak Vika. Oke teman-teman, unitnya langsung diberangkatkan kembali ya, karena nggak berhenti lama di agen STJ Cilengsi. Ternyata Iguazu nggak ngisi Jogja untuk pagi ini. Kita mengisi apa ya, atau seri apa. Ternyata benar Mbak Vika sudah pindah divisi dan sudah resmi bergabung tim Jogja ya. Ini unitnya akan segera diberangkatkan teman-teman. Mbak Vika diberangkatkan Mercy Osor 1836. Semoga selamat sampai tujuan. Itu ada STJ Sankara teman-teman, tapi gak mampir agen ya, malah bablas. Tadi kata orang agennya sih harusnya ngisi, gantiin Erlangga seri U, tapi karena informasinya nggak akurat ya, jadi dia muter balik lagi, entah dia mengisi mana. Kita lanjut lagi ya. Itu di sana terparkir unit dari STJ tim Pekalongan ya. Ada STJ Karomaira dan ini Iguazu. Tadi info dari agennya, Iguazu mengisi angkatan reguler atau angkatan siang ya. Dia mengisi jalur 1. Kalau jalur 1 itu kalau nggak salah Magetan ya, Magetan angkatan siang. Dan untuk jadwal pagi ini sedikit kacau ya teman-teman, gara-gara WhatsApp error, tahu sendiri ya. Untuk hari ini tanggal 5 Oktober 2021, itu WhatsApp lagi error dari semalam malah. Jadi jadwalnya bingung, dari agennya nentuinnya unit-unit yang akan jalannya. Tadi Rudor masuk dan Sankara juga masuk tadi ya. Harusnya itu salah satu yang ngisi Cilengsi, tapi malah dua-duanya unit premium ngisi Cilengsi. Dan tadi Sankara jadi bablas doang dia ya, nggak jadi mampir di agen Cilengsi. Dan untuk agennya itu ada di sini teman-teman. Ini untuk letak agennya dari Sudiro Tunggajaya ya. Buat teman-teman yang ingin naik STJ dari Cilengsi nih, bisa naik dari dekat flyover Cilengsi. Ini melayani berbagai tujuan teman-teman. Oke teman, untuk angkatan pagi sudah habis ya dari Cilengsi. Ini juga sudah jam 6 lebih, tinggal tim Pekalongan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video singkat kali ini ya. Tadi Mbak Vika juga masuk di agen Cilengsi, dia menggantikan Bruja ya, yang sekarang ditarik ke divisi Wonogiri, dan tadi diganti oleh Mbak Vika. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton hingga tuntas video singkat kali ini di agen Sudiro Tunggajaya Cilengsi untuk angkatan pagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.